ketujuh daripada kitab ini mukhtasar kepada sahih Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Kita berada pada bab yang ke-33 dalam kitab ini. Qala musannif rahimahullah, babu ma ja'a idza shalal imamu qa'idan fassallu qa'udan. Hadirin hadirat, kita telah bacakan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Tirmidzi ini. Antaranya satu hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, kharra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an farasin, satu ketika satu hari telah jatuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada seekor kuda. Fajuhisha, maka terkupas kulit rusuk kanan baginda Rasul, cedera Rasulullah, cedera yang parah. Fasalla bina qa'idan, walaupun cedera Rasulullah, cedera parah, Nabi tetap sembahyang bersama kami menjadi imam qa'idan hala kaunihi qa'idan. Nabi jadi imam dalam keadaan sembahyangnya sembahyang duduk. Lalu kami, kata Anas bin Malik, jemaah-jemaah yang ada sembahyang berdiri, pada asalnya kami berdiri, Rasulullah sembahyang duduk. Tiba-tiba Rasulullah mengisyaratkan kepada kami supaya kami duduk sama. Fasallaina ma'ahu qa'udan. Bila Rasulullah isyaratkan supaya kami duduk, kami pun sembahyang duduk. Sampailah habis sembahyang itu, kami sembahyang duduk. Suman sarfa, setelah selesai daripada sembahyang itu, Rasulullah paling alah kami, sabda Rasul, innamal imam au innama ju'ilal imam liyutammamih, hanya imam ataupun hanya dijadikan imam itu supaya diikut imam. Fa idza kabbara fakabbiru, maka bila imam telah takbir, takbirlah sekalian kamu. Wa idza raka'a farka'u, dan apabila imam itu telah rokok, rokoklah kamu. Wa idza rafa'a farfa'u, bila imam telah berdiri, berdirilah kamu. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, bila imam menyebut sami'allahu liman hamidah, faqulu, sekalian kamu kata rabbana walakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu, dan apabila imam telah sujud, sujudlah sekalian kamu. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'u, dan apabila imam sembahyang duduk, maka sembahyang duduk sekalian kamu. Ini hadis hasan sahih. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah taala sekalian, daripada hadis ini timbul, hadirin hadirat, kata Imam Nawawi, ikhtilaf, perbezaan pendapat di kalangan alim ulama. Apakah apabila imam sembahyang duduk, makmum pun mesti sembahyang duduk juga? Kerana zahir hadis ini mengajar kita menyebutkan demikian. Lalu kata Imam Nawawi rahimahullah, hadis ini, hadirin para jemaah dirahmati Allah, berbeza-beza pendapat para ulama. Ulama berbeza pendapat. Sebab apa? Sebab hadis Rasulullah ini bukan satu, bukan dua. Banyak hadis Nabi yang lain. Hadis ini walaupun bertaraf hasan sahih, hadirin hadirat, hadis ini, hadirin para jemaah dirahmati Allah, diterima pakai di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan mazhab Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Adapun imam kita Asy-Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i, begitu juga mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, dan majoriti jumhur ulama salaf, para jemaah dirahmati Allah taala, bersabit dengan hadis ini, adakah imam sembahyang duduk, makmum sembahyang duduk juga? Maka dalam mazhab kita Syafi'i, dalam mazhab Hanafi, disebutkan, difatwakan, diistinbatkan hukum, tidak boleh orang yang mampu sembahyang berdiri sembahyang di belakang imam yang duduk, yang uzur itu, melainkan dia kena sembahyang berdiri juga. Kalau begitu, tidakkah mereka menolak hadis ini, hadirin hadirat? Kata Imam Asy-Syafi'i di dalam Al-Umm, kitab beliau Al-Umm, kata Imam Syafi'i, hadirin para jemaah rahmati Allah taala sekalian, dan kata jumhur ulama salaf, bahawa telah datang suatu hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah cerita bagaimana di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Nabi kita ini tak tinggal semayang jemaah. Oleh karena selalu uzur, Rasulullah pernah mengisyaratkan supaya Sayyidina Abu Bakar mengimami salat. Sedang Sayyidina Abu Bakar jadi imam salat, hadirin hadirat, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam semayang menjadi makmum. Setengah riwayat menyebutkan duduk di rusuk belakang sebelah Sayyidina Abu Bakar, setengahnya mengatakan hadirin hadirat Rasulullah duduk di belakang Sayyidina Abu Bakar. Apabila Sayyidina Abu Bakar sebagai imam tengok ada yang lebih baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi makmum, hadirin hadirat, maka Sayyidina Abu Bakar pun undur ke belakang. Ini namanya istikhlaf, bagaimana berlaku pertukaran imam dan makmum. Dalam sembahyang ni boleh tukar imam, boleh. Hadirin hadirat, ini berlaku kepada Rasulullah dan juga Sayyidina Abu Bakar. Ya, jadi Sayyidina Abu Bakar mengunduh ke belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa tu uzur. Uzur yang membawa kepada wafatnya Rasul. Kata Aisyah, masa tu Rasulullah sembahyang duduk. Ha, bila Sayyidina Abu Bakar tengok Rasulullah ada di belakang, Sayyidina Abu Bakar pun undur bostan ke belakang. Ha, di sini nak ajar kita, kalau kita jadi imam, ada yang lebih baik di belakang kita, boleh kita tukar ganti. Begitu juga lah di luar, di luar sembahyang. Kalau ada yang lebih baik boleh jadi imam, gantikan aja. Faham? Ha, faham boleh habis cepat sih malam ni lah. Hadirin hadirat para jemaah rahmat Allah taala sekalian, dah tak payah pergi Perancis. Apa nak pergi Perancis nak faham ni. Mana tajuk ni? Ni mukadimah. Para hadirin para jemaah rahmat Allah taala sekalian. Okey. Jadi saya nak bakar undur belakang. Rasulullah jadi imam. Masa tu Nabi sembahyang duduk, kata Aisyah, Sayyidina Abu Bakar dan sahabat-sahabat di belakang sembahyang berdiri. Jadi hadis riwayat Aisyah dengan hadis riwayat Anas bin Malik ini bertembung fakta. Hadis Anas cerita Rasulullah yang duduk, Nabi isyarat kami sembahyang duduk, kami sembahyang duduk kembali. Malah Nabi sebut kalau imam sembahyang duduk, fasallu qu'udan ajma'un, semua kamu sembahyang duduk. Hadis daripada ya kan duit itu ni. Hadis riwayat Aisyah pula cerita hadirin hadirat, Rasulullah semayang duduk, Sayyidina Abu Bakar semayang di, sahabat-sahabat semayang di. Lalu kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umm, hadis Aisyah ini dengan hadis Anas, mana dahulu, mana yang kemudian? Hadis Aisyah itu ketika di akhir hayat Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Anas masa itu Nabi sehat dan Nabi hadirin hadirat sakit, yang membawa Nabi sakit harus pada jatuh kuda Nabi sehat. Maka kata Imam Syafi'i, hadis Aisyah ini sudah menasahkan hadis Anas bin Malik itu.